Guys, kita akan mulai video dari lanjutan yang ngecek glodok. Kita akan bikin media buat tempat sindir lakban. Di sini video ini akan mengulas tentang lanjutan dari video selanjutnya yang itu. Kita ngecek glodok lakban. Kemarin kan nyindir 3, sekarang kita cek luar berapa ekor. Kemarin 3, coba kita lihat hidup semua atau ada yang dibantai oleh induknya. Oke guys, kita ambil aja induknya. Ini guys, Pak Lama sama Sen Onik. Ambil mumpung indukannya mumpung indukannya lagi jauh, bisa kita ambil anakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek bro, atas berapa ini tekannya. Apa ya? Sesuaikan deleram. Oke. Beberapa ekor kita coba lihat. Satu-satu aja ya. Alhamdulillah. Kemarin kan 3 ekor. Coba kita lihat benar masih 3 ekor atau malah mati 1 atau 2. Keluar paruh apa ini? Ini anakan sekitaran umur hampir 20 hari guys. Apa ya guys? Oh, mantap banget. Oh, ini paling gede kayaknya. Wih. Video apa ini ya? Apa ya, Wi? Oke. Nekor apa lama? Alhamdulillah. Ini nyindir 3 guys, hidup semua guys. Sudah mungkin cukup sampai sekian bro. Oh, ntar bikin video lagi tentang rawatan indukan setelah panen. Terima kasih, tunggu video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.